Pemerintah Kelurahan Kepek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul menggelar Festival Tahu dan Permainan Tradisional di Res Area Patung Sapi Sumber Mulyo, Sabtu 28 Oktober 2023. Lurah Kepek Bambang Setiawan mengatakan, kegiatan festival ini didanai oleh dana keistimewaan dengan tujuan untuk menampilkan potensi yang menurutnya selama ini belum terangkat. Dengan Festival Tahu ini terdapat sejumlah penguatan yang coba diupayakan pemerintah kelurahan, seperti penguatan ketahanan pangan, pengelolaan limbah tahu yang dapat menjadi nilai ekonomis, sentra ekonomi di res area patung sapi, dan penguatan kolaborasi seni serta budaya. Bagaimana semangat membangun Kepek adalah semangat Sri Kanti Kepek yang luar biasa. Dan kami, panitia penyelenggara, pemerintah kelurahan, barangkali belum maksimal festival tahu ini, tapi tahun depan akan kita tingkat lagi. Ini adalah festival tahu yang kedua dan ketiga selanjutnya akan kita lakukan. Harapan kami di tahun 2024 ini akan menjadi sentra tahu, tidak hanya di pasar, tapi nanti wisatawan bisa menikmati pusatnya tahu oleh lekas Gunung Kidul Tahu Sumber Mulyo. Ia menuturkan bahwa festival seperti ini akan dilakukan setiap tahunnya, sehingga dapat membranding Kelurahan Kepek menjadi sentra tahu. Pihaknya juga telah mempersiapkan padukan Sumber Mulyo ini sebagai wisata terpadu dengan mempersiapkan segala akomodasi penunjang wisatawan. Tahun akan datang kita deklarasikan sebelahnya bisa ada kawasan tahu terpadu, kolaborasi antar res area dengan pengusaha tahu. Besok wisatawan bisa kita arahkan ke sana dengan kita siapkan kendaraan yang mungkin barangkali yang berbeda untuk kita ajak keliling ke perajin tahu melihat proses pembuatan tahu. Dalam festival tahu dan permainan tradisional ini banyak kegiatan yang digelar seperti senam pagi, kirap budaya dengan gunungan tahu, lomba bakya, lomba egrang, dan penilaian masakan berbahan tahu.